Assalamualaikum, selamat pagi. So, bersama saya CBR1. Kita lihat harga soybean oil. So, soybean oil pagi ni nampak dia dah pun pergi lebih jauh lagi. Dalam pada tu kita nak tengok structure kita yang kita buat ni adakah masih relevan ataupun tidak . So, bila kita lihat balik ni 5 kaki ni C, dan kita nampak ni 5 kaki ke atas. So apa yang lebih sesuai dengan dia adalah kejap sebab since dah naik. So kita nampak yang lebih sesuai dengan dia adalah A, sekadar A, B, C sahaja. Okay, so kita lihat sini mungkin ni A, dan kita lihat ni lah A, B dan juga C. Okay, we are looking for that one. So kini A, B dan juga C complete is one. Then kita nak tengok which is ni adalah A, B dengan mungkin C lah. Okay, so apa yang berlaku, 5 kaki, 5 kaki, dan sekarang ni 5 kaki ke atas ni. Okay, so 5 kaki ke atas ni we looking for 1 to 1. We just ambil yang ni, panjang yang ni, kita sambung hujung ni. Dan nyakaan kita tengok 1 to 1 ialah 61.29, lebih kurang yang area ini . So kita lihat kemungkinan untuk harga ni naik ialah sehingga paras ini, which is 61.29 complete kaki ke atas since dia pecah this one. Okay, since pecah this one, then possibility untuk this one. So bila dah naik ni, kita tengok sama ada dia nak extend ke tak. Kalau dia nak extend, dia akan naik sampai 63.16 . So between 62.11 sehinggalah 63.16 untuk harga ni terus naik ke atas instead of dia nak turun. Okay, dah naik pula ni, kita tengok dia nak naik 5 kaki ataupun 3 kaki sahaja. So ni first leg, kaki pertama, kaki kedua, sekarang ni nak tengok kaki ketiga. Kalau kaki ketiga dia perlu lah extend lebih jauh lagi lah. Tapi kalau dia just nak buat A, B ni kat C, so kita kena tengok dia adalah 3 kaki sahaja, dan lepas tu akan turun lagi kemudian . So we just monitor this situation. Harga dah pun break this resistance, break sideway ni, naik lagi pagi ni. Okay, so cuma dia nak extend ke tak, kita akan monitor this situation. Okay, so kalau dia extend, kita mungkin ada probability mungkin jadi 1, 2, sini 3, extend 1.618, dan kalau dia buat 4 dekat 5, dan kita kena nampak lebih jelas lagi lah apa yang dia nak buat sebenarnya. Ni mungkin A, B dekat ni adalah C. So mungkin ni A, mungkin ni B, sorry, mungkin ni A, so ni B, dan mungkin ni adalah C. Okay, so kalau C, dan kita tengok berapa jauh dia akan pergi, berapa complete dia nak buat. So kita akan monitor situation, dan kena ingat kita actually structure sekarang ni adalah structure kita tengok ni adalah B . Okay, so ni permulaan awal untuk B ni. So mungkin akan pergi lebih jauh lagi. We just monitor the situation. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Selamat trading. Saya ucapkan, jumpa lagi di lain video insyaAllah. Assalamualaikum.